bahwa banyak yang protes kenapa mainnya malam ya, terus ya, misalnya gitu. Ke saya banyak yang DM pengen main malam. Cuman kan mereka tidak banyak berteriak di luar gitu kan. Pelan-pelan menggeser nanti lama-lama mungkin ke sore lagi atau ke jam 19.30 lah ya, kita sebut paling lama. Ya. Yang kedua tentang jadwal. Pak, kalau misalnya dari saya nih Pak ya. Kemarin sempat nonton wawancaranya pemilik Johor Darul Takzim. Nah, di situ dia juga ditawar-tawar. JDT mainnya selalu malam. Setengah 9 sama jam 9 malam. Dijawab respon pemiliknya, Pak. Enggak apa-apa. Kalau ikut hati saya suka game petang. kalau ikut hati saya macam ACL pukul 5 ke 5.30 ataupun 6. Kerana saya rasa macam saya kat Europe. Tetapi yalah, saya tahu kemudahan selalunya pukul 9. Tapi itu saya rasa because of the TV punya rights, punya demand, yang MFL terpaksa mengambil inisiatif tersebut. Nah, itu gimana menurut Bapak? Jadi gini, ini industri. Industri ini juga ada di mana disebut ada rating. Ada peminatnya, penonton itu juga beda-beda kan. Di mana pada saat titik tertentu ada satu istilahnya jadwal disebut prime time. Prime time di Indonesia ini sekarang katanya sudah bergeser ke malam. Karena kegiatan orang Indonesia ternyata kalau dari hasil beberapa yang saya dapat datanya itu, mereka sore atau sampai maghrib sampai jam 7 itu masih banyak kegiatan, maupun di luar maupun di dalam rumah, termasuk mau sholat isya dulu, mau sampai mungkin bercengkrama dengan keluarganya, setelah itu mau nonton bola setelah itu. Jadi jangan lupa bahwa banyak yang protes kenapa mainnya malam terus misalnya gitu. Ke saya banyak yang DM pengen main malam. Cuman kan mereka tidak banyak berteriak di luar gitu kan. Karena Pak, saya kadang-kadang TV di Indonesia katanya kebanyakan TV-nya cuma satu di rumah, rebutan sama istrinya atau sama anak perempuannya. Istri suka sinetron, Pak. Ya gitu, kita sebut itu aja sinetron. Ya, sinetron. Nah, kenapa sinetron bisa menguasai? Sebetulnya dari dulu sinetron nggak pernah kalah, nggak pernah menang melawan sepak bola. Tetapi karena ada jeda waktu itu kita pandemi dan waktu itu tidak ada bola kan hampir 1 tahun 8 bulan. Iya, Pak. Dan diisilah acara-acara televisi yang biasanya bola dengan sinetron, dan itu mengambil juga pasar istilahnya gitu kan. Nah, pada saat masuk lagi itu memang sekarang tidak begitu mudah untuk menggeser lagi sinetron. Mungkin ada strategi dari broadcasting untuk pelan-pelan menggeser, nanti lama-lama mungkin ke sore lagi atau ke jam 19.30 lah kita sebut paling lama. Jangan lupa bahwa kalau kita sebut ideal ya semua juga masih berharap keinginannya terpenuhi. Ada yang pengen malam, ada yang pengen siang, ada yang sore. Kita juga akhirnya berkompromi lah di sini. Tidak semua juga tidak semua kita tolak. Yang ada beberapa klub pengen main sore kan gitu. Itu. Kita coba geser dan kita sudah terpenuhi itu. Ada yang pengen malam, kita penuhi juga gitu kan. Tapi memang ada kadang-kadang di satu titik yang krusial, kita pengen malam, broadcast pengen malam, tapi pihak kemarin pengen sore. Jadi ini memang seninya kita membuat jadwal sepak bola di Indonesia. Ada lokal kearifan lokal, kayak di Aceh itu pengennya malam, tapi ternyata kemarin ada kejadian kan Liga 2, akhirnya digeser ke sore. Jadi kalau ngomong jadwal bisa jam-jaman kita ngobrol. Bisa berjam-jam, Pak. Ini salah satu yang banyak nih, Pak, disampaikan ke saya, Pak, untuk ditanyakan ke Bapak. Kita ambil contoh, Pak, Pakansari, Pak, ya. Pakansari, tempat main timnasnya malam. Sebenarnya banyak juga tim-tim yang main di Pakansari. Misal pertandingan dimainkan 8.30, Pak. Itu pulangnya, Pak, transportasinya agak susah, harus nunggu sampai pagi. Ada Bapak dengar kan di apa stasiun? Salah satu stasiun. Jadi gini, saya berpikirnya agak ini sedikit lah ya. Mungkin okay, 1-2 orang karena nggak bisa pulang misalnya gitu. Tapi sebetulnya kalau di sekitaran Jabodetabek itu sebetulnya transportasi sudah 24 jam, ya kan? Kalau satu orang mungkin tidak bisa pulang, ya mungkin kecapean kali ya, tidur aja di situ dulu pulang. Jadi saya kira exposure itu kadang-kadang juga, mohon maaf nih saya bilang, ya itu di-expose aja kan, biar dia lebih-lebihkan. Tapi sebetulnya di sini Bapak klarifikasi, ya? Di sini Bapak klarifikasi. Ya, jadi gini, waktu kejadian ada yang pulang malam juga, tim kita juga di daerah situ. Sebenarnya angkot masih banyak, ya cuman mungkin ada satu keinginan malam, ya itu mungkin di-expose. Karena katanya ya begitulah, katanya pulang susah, tapi kalau masih jam 11 di Jabodetabek tapi kayaknya masih banyak deh, masih banyak, sampai subuh juga masih ada angkot gitu. Iya, Pak. Ya,
itulah Pak ya. Kota metropolitan kan. Iya, kota metropolitan. Ya, itulah Pak. Ada tetap aja ketika kita buat A, B, dicari kesalahan-kesalahan. Ya, kurang lebih. Di sepak bola tuh kalau kita sebut, biasanya kan ada dua pihak. Kalau di sepak bola tuh ada 13 pihak, Pak Tommy. Ya. Kita penuh yang ini teriak. Kita penuh yang ini, dua ini teriak. Jadi memang kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kita mencoba kalau bisa sebanyak mungkin kita menyenangkan semua pihak. Iya Pak, betul ya. Pak. Dan kita juga logika sederhana ya Pak. Kalau misalnya semua minta main sore, yang malam siapa? Kan gitu Pak. Betul. Ya, gitu. Jadi ada klub-klub yang memang ratingnya bagus. Jangan lupa kadang-kadang juga mereka bagus karena melawan siapa. Ya. Kan? Jadi kita kadang-kadang harus adil juga. Ya sore deh, yang biasa main sore juga kita mainkan malam. Mungkin kalau lihat secara keseluruhan, jangan titik per titik. Jadi sebetulnya keadilan ini sudah kita coba masukkan ke semua. Oke, Pak.